Media, kami ingin menyampaikan perkembangan terakhir terkait dengan keberadaan Habib Rizik Syihab di Rumah Sakit UMI. Seperti kita pahami bersama, Habib Rizik masuk ke Rumah Sakit UMI pada hari Rabu, kemudian laporannya kita terima kemarin, dan tadi malam saya mengunjungi Rumah Sakit UMI berkomunikasi dengan Dirut Rumah Sakit UMI, Dr. Andi. Kami pertama menanyakan tentunya kabar dan kondisi kesehatan dari Habib Rizik, dan disampaikan kondisinya sehat dan telah dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Dan sejauh ini dilaporkan oleh Dr. Andi bahwa kondisi Habib Rizik tidak ada gejala mengarah ke COVID. Namun demikian, saya sampaikan pula kepada Dr. Andi. Pertama, kami melihat Habib Rizik ini berinteraksi dengan banyak orang di sejumlah tempat, di banyak sekali kerumunan. Kemudian juga ada video rekaman yang menunjukkan bahwa Habib berinteraksi erat dengan Wali Kota Depok, Bapak Idris, yang kemudian dilaporkan terkonfirmasi positif COVID-19. Karena itu, menurut kami, Habib Rizik ini semestinya statusnya adalah orang dalam pemantauan, karena termasuk kontak erat dari orang-orang yang dinyatakan positif. Apalagi kita lihat di Petamburan ini kasusnya sudah semakin banyak, sudah 80 orang terakhir yang dinyatakan positif di kasus Petamburan. Nah, karena itu saya sampaikan bahwa sebaiknya Habib Rizik segera untuk melakukan tes PCR swab sesegera mungkin. Tadi malam hal ini disepakati untuk disampaikan kepada pihak keluarga. Nah, tadi pagi saya mendapatkan laporan langsung dari Dirut Rumah Sakit UMI, Dr. Andi, yang menyampaikan bahwa pihak keluarga berkenan untuk dilakukan swab test, tetapi masih harus menunggu dokter pribadi beliau yang akan datang dari Jakarta. Ya, saya sampaikan bahwa tolong selalu koordinasi dengan pemerintah kota. Sebagai ketua Satgas, saya memiliki Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.